selamat tahun baru. Gini aja di bawah. Gak apa-apa tahu. Nah, gitu aja. Wah, ini seru banget teman-teman. Kita main kembang api lagi. Udah lama kita enggak main kembang api ya. Happy New Year teman-teman. Tapi belum. Hari ini kan hari terakhir di tahun 2021. Bukan hari terakhir, Pak. Hari terakhir di tahun ini kan? Iya, tapi hari kita masih panjang. Amin, masih panjang. Jadi teman-teman, hari ini adalah tanggal 31 Desember ya, 2021. Hari ini kita mau persiapan untuk menyambut tahun baru. Kita mau ngapain aja nih? Aku sih maunya, karena bulan ini aku belum belanja bulanan juga kan. Tapi karena mau tahun baru tuh biasanya keluarga ngumpul. Keluarga ngumpul pasti. Tim ngumpul juga. Kan? Timnya juga kan lagi pada jomblo kan. Jadi udah ngumpul aja lontong. Iya, kita kumpul-kumpul aja. Jadi kita mau bakar rumah. Jangan dong, kita mau bakar ikan, ya, mau barbekyuan pokoknya. Wih, pasti seru banget teman-teman. Kita akan langsung hunting ikannya ya. Nanti kita akan cari ikan yang bisa kita makan rame-rame lah. Aluna sama Amanda nggak ikut guys, karena di pasar ikan biasanya kalau pagi-pagi tuh crowded banget di sana. Makanya ikutin terus, pantengin terus, jangan skip, karena proyek kita masih panjang. Masih banyak. Oke teman-teman, langsung aja kita pergi ke pasar ikan. Let's go. Wow, di sini ikannya gede-gede guys nih. Ini ikan apa namanya nih, Mbak? Red sniper. Iya. Coba kita angkat ya. Wih, gede sekali nih. Ini yang ekor kuning. Iya, ekor kuning. Lembut banget ikannya. Nih guys. Cantik kayak mbaknya. Hai. Hai. Bisa ngomong enggak sini? Hai. Hai. Campur deh 5 kilo. Campur 5 kilo ya, Mbak ya. Campur-campur ya. Di sini ikannya gede-gede. Oh, ada yang gede lagi ya, Di. Waduh. Ini apa nih? Dia masih hidup enggak sih? Walah. Ini matanya kebuka. Kalau mati kan matanya ketutup. Kamu main bilang campur-campur aja 5 kilo itu berapa? Ya kan kamu yang bayar. Kamu lah yang main. Hari ini kita akan pesta ya. Kita akan pesta bakar-bakar ikan. Terus selain ikan juga nanti kita akan beli apa? Cumi. Gurita. Udang. Daging sapi, udang juga teman-teman. Pokoknya semua hewan kita beli dah. Itu kan baronong. Ini pasti waktu ditangkap dia teriak tolong gitu. Makanya dia mangap. Ini ikan apa nih, Mbak? Ibunya ketawa. Kerapu. Oh, ini kerapu. Baik banget Mbaknya guys, langsung dibersihin ikannya. Jadi nanti kita langsung bakar. Enak. Ini dia teman-teman, 5 kilo ya ini ya. 5 kilo lebih. 5 kilo 2 on tadi. 5 kilo 2 on sebanyak ini guys. Makasih Mbak ya. Kita mau cari yang lain dulu guys. Yo, kita mau cari yang lain dulu ke sebelah sana guys. Seperti yang aku bilang tadi, di sini crowded ya. Ini dia teman-teman, udang. Nih. Udangnya lumayan loh. Udangnya gede-gede, tapi di sini ada banyak sekali jenisnya udang. Ada yang warna hijau, ada yang gede banget tuh kayak gini nih. Ini yang gede lagi nih. Ih, gede banget. Berapa udangnya, Pak? Ini yang paling murah 85. 85 kecil yo. Udah. Yang itu. Bisa kurang, Mas? 80 dapat. 80. Wow. Oke, kita ambil udang aja ya 1 kilo ya. Oh, yang itu aja katanya 1 kilo, Pak. Ini bedanya apa sama udang yang ini, Mas? Ya ukurannya aja, Pak. Ini udang biju kan yang itu. Rasanya sama ya? Lebih nikmat yang gede, Pak. Ini, Mas. 130. Ya. Makasih. Makasih aja. Nah, anaknya suka nonton YouTube tapi ditodong suruh borong ikan. Ya, suruh borong di sini. Biar aku tahu nanti. Biar ditonton di YouTube-nya. Sering nonton ya, borong. Guys, kita ketemu sama salah satu subscriber ya. Anaknya katanya sering nonton video kita, guys. Kita mau beli gurita. Kebetulan ibunya juga jual gurita di sebelah mana, Mbak? Ini guritanya. Oh, itu dia tuh. Guritanya. Oke. Okay. Ini gurita ya? Pak, ini gurita jenis apa ini, Mas? Squidward. Squidward. Oke, kita beli gurita 1 kilo aja ya. Seru nambah lagi. Udah beli, Bu. Ikannya udah banyak ini 5 kilo. Besok sini lagi ya, ingetin gambarnya tuh. Ya,
subscribernya pokoknya di sini. Ya. Bu, anaknya nggak ikut sini? Di rumah toh. Di rumah. Oh. Ya nanti kapan-kapan kalau misalnya kita beli ikan kita kesini deh. Katanya dikasih diskon guys, lumayan, lumayan. Mau masak sendiri nih? Bakar-bakar di rumah. Rame-rame sih. Masak rame-rame. Oke, terima kasih. Besok kesini lagi ya. Makasih. Iya. Oke, teman-teman kita keluar dulu guys. Crowded sekali di sini. Penuh-penuh. Crowded penuh-penuh. Ayo. Tuh, dempet-dempetan banget. Akhirnya kita bisa keluar guys. Gara-gara di sana crowded sekali, teman-teman. Oke, ikan sudah dapat. Sekarang kita mau nyari daging sapi. Kita harus pindah pasar dulu ke sebelah sana. Yuk, kita nyari daging sapi. Let's go. Dapat ya. Kita nyari muter-muter ke pasar nggak dapat guys. Dapatnya di supermarket nih, tapi nggak apa-apa lah. Dapat daging sapi. Sekarang mau nyari selada di. Nyari sayur mayur. Sayur mayur, oke. Later. Yeay teman-teman, sekarang kita sudah di rumah bersama Aluna dan juga Amanda. Tadi Aluna sama Amanda nggak ikut guys beli ikan, soalnya tadi hujan juga ya. Iya. Jadi teman-teman, kita rencananya mau camping di sini guys, di balkon kita. Viewnya bagus banget guys ya, kalian bisa lihat nih. Indah sekali viewnya. Di sini bikin tenda dan nanti kita akan masak di sini. Mami kemana Una? Mami lagi ini ya nyiap-nyiapin ikan-ikannya ya. Iya. Tadi papi beli ikan gede tahu. Beli ikan, beli gurita. Papi, kalau ikan gede itu namanya hiu tau. Wah, itu kan gede banget. Sekarang kita bikin tendanya dulu ya. Ya. Oke, okay, let's go. Guys, kita mau bikin tenda dulu. Jadi teman-teman, ini dia kita punya tenda di sini dan juga kita punya tenda di sebelah sana yang warna pink guys. Dan juga Amanda punya tempat duduk-duduk dia. Enak bersantai sini Amanda. Ini ya buat kalian yang belum tahu, ini adalah tempat tidurnya Aluna waktu masih bayi guys. Sampai sekarang masih ada nih, awet ya Amanda ya. Coba Amanda tiduran Amanda. Wih, enak deh guys berayun-ayun. Kalau kakak Una langsung tidur dia di sana. Tuh. Dan ini juga kalau kalian ingat dulu kita pernah camping di studioku yang lama itu, kita campingnya pakai tenda ini teman-teman. Nih, nanti kita juga tidur di sini. Siapa yang mau tidur di tenda warna pink? Una. Kan Una apa Manda? Una sama Manda. Una sama Manda, papi sama mami di sini ya. Iya. Jadi kita akan merayakan malam tahun baru di sini guys. Oh iya, tadi kan kita beli daging, terus juga beli ikan. Kita bakar-bakar di sini gimana? Oke, pasti seru banget. Dan nanti kita juga punya kembang api, teman-teman. Kita ambil dulu kembang apinya ya. Oke, karena kan ikannya masih disiapin sama mami. Kita mau main kembang api. Ayo. Ini dia, teman-teman. Ini adalah kembang api. Ukurannya besar sekali, guys. Kita nyalain satu aja dulu. Ini kita simpan untuk nanti malam kakak Una. Oke? Wow. Ada warna ini, aku mau warna oranye. Amanda mau warna apa? Kesukaan kakak. Kakak Una warna apa? Pink aja. Pink aja deh. Oke. Sekarang kita nyalain dulu teman-teman. Awas dulu. Berbahaya soalnya. Guys, kita nyalain dulu teman-teman ya. Ini di belakang. Sini sayang, sini sayang. Wow. Aku juga. Kakak Una satu nih. Kakak. Ini tahu enggak apa-apa. Yeay, selamat tahun baru. Gini aja di bawah, nggak apa-apa tahu. Nah, gitu aja. Wah, ini seru banget teman-teman. Kita main kembang api lagi. Udah lama kita nggak main kembang api ya. Sayang, abis ini kita makan yuk. Lapar aku. Wah, seru banget. Kosong panas habis. Banget teman-teman. Harus dijauhi dari anak-anak ya, karena hati-hati kena kaki. Hati-hati kena kaki. Aku mau lagi. Mau lagi? Amanda mau lagi katanya teman-teman. Nanti Amanda ya. Habis ini kita selesaiin satu dulu guys. Yeay, happy new year. Sudah habis teman-teman. Kita taruh dulu ya. Teman-teman, kita sudah siapkan ini guys. Nah, ini untuk barbeque. Yang berikutnya kita punya
kompor guys. Wow. Jadi sudah lengkap ya teman-teman ya, tempat barbeque, terus juga kompor. Kita kan cuma berempat, nanti kita akan ajak tim kita semuanya untuk ngumpul untuk merayakan malam tahun baru teman-teman. Wow. Pasti seru banget nih ya. Tapi tahun baru itu apa? Tahun baru itu pergantian tahun dari tahun sekarang ke tahun depan. Sekarang tahunnya berapa? 2021 kan? Ya. Jadi tahun barunya 2022. Dua gitu. Bingung deh guys. Bingung sama Luna, bingung deh guys. Gak apa-apa. Yuk sekarang kita mau siapin dulu makanannya. Oke teman-teman, ini dia ya. Kita sudah siapkan di sini ada ikan, ada daging sapi juga, terus juga ada bumbu. Dan yang lebih luar biasa lagi ini guys, ini kita punya pemanggangan di sini teman-teman. Karena kita akan panggang dulu ikannya ya dia. Ya. Anak-anak aku suruh masuk dulu guys, ditemenin sama mami juga ya. Setelah itu baru kita makan bersama anak-anak dan bersama tim kita. Yuk langsung aja kita panggang. Hidupin api dulu. Apinya lupa guys. Yes teman-teman, akhirnya kita sudah selesai memasak ini teman-teman. Ini daging sapinya, terus juga ada ikan. Tadi ikan apa nih sayang? Kakap merah. Kerapu. Wih, itu enak banget guys. Ya Allah, pada angus semua. Pada angus katanya guys. Tadi masaknya lama banget, kurang lebih 1 jam lebih. Terus Amandanya lagi tidur guys. Jadi kita pindahin ke dalam, kelamaan nunggunya. Kita akan panggil semua tim. Ayo semuanya ke sini. Nah, semua tim sudah berkumpul di sini ya. Aku mau nyicipin dulu. Udah nyicipin kan. Enggak semua tim ini. Oh ya guys, ada yang tidak hadir. Hasbi udah pulang. Oh, no. Karena Imam, dia kan sakit juga tuh, cepet pulangnya. Imam ada kerjaan di luar. Biarin dah, yang penting aku kenyang malam ini. Mau makan nasi. Oke, teman-teman. Malam ini kita akan makan semuanya, habisin ya. Ya. Habisin ya. Para piranha-piranha ini akan menghabiskan semuanya guys. Oke, kita makan dulu teman-teman. Sudah makan, semua tim kita juga sudah kenyang. Sekarang saatnya kita akan menyalakan kembang api lagi guys. Yeay. Yeay. Happy New Year. Semoga di tahun 2022 proyek kita semakin lancar, semakin hibur juga, semakin lancar, semakin pokoknya bermanfaat. Buat kita semuanya semakin sukses lah di tahun-tahun 2022 ini teman-teman. Jadi cita-cita yang belum tercapai di tahun 2021 semoga di tahun 2022 ini bisa tercapai buat kita semuanya banget. Ya. Dan amin. Buat teman-teman semua yang di rumah, terus untuk setia sama kita, jangan lupa ditonton terus video-video kita. Iya. Mudah-mudahan jadi lebih semakin menarik. Iya, semoga makin menghibur kalian semuanya juga teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton, klik tombolnya dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sekali lagi kita mau ngucapin selamat tahun baru 2022 dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Aika, happy new year. Enggak ada trompet. Ada dong.